ini bukan biji kolesterol. Apa yang kita nampak dekat sini adalah milia. Milia adalah tiny bump yang halus dan kecil yang biasanya tumbuh dekat bawah mata atau dekat pipi. Tapi dia pun mungkin boleh tumbuh dekat tempat lain. Milia biasanya berlaku semasa ada kulit mati yang terperangkap dalam bawah kulit anda. Untuk tanggalkan dia, biasanya kita perlu buat sama ada chemical peel atau kena buat laser. Tapi anda boleh kurangkan dia dekat rumah sendiri gunakan chemical exfoliator yang ada salicylic acid seminggu sekali atau seminggu dua kali. Dan lepas tu tiap-tiap hari sapu retinol untuk elakkan milia daripada tumbuh balik. ゆっくり話をしませんか夜の街迷い湿気枯れの乱歩どこから来たのよみすぼらしいねねうちにおいで温めてあげるよ今までよく頑張ったよねこっから手休んでみませんかゆっくり話をしませんか夜の街迷い湿気枯れの乱歩どこから来たのよみすぼらしいねねうちにおいで温めてあげるよ